Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FC teman-teman. Dan apa kabarnya nih? Kita akan lanjutkan untuk series Cristiano Ronaldo bersama Manchester United. Oke, dan karena episode sebelumnya ada kesalahan, ya habis update lalu error, gak tahu kenapa jadi lemot. Dan sekarang sepertinya sudah fix ya. Jadi semoga tidak ada gangguan lagi. Oke, dan kita akan lanjutkan di sini untuk episode 91. Di sini kita akan menghadapi Arsenal di FA Cup. Sebelumnya saya akan update dulu di Premier League ya. Untuk di Premier League kita masih di puncak klasemen dengan 64 poin, lumayan jauh dari Liverpool yang gak jauh-jauh amat sih. Jadi ya berkisar 7 poin ya perbedaan kita dengan Liverpool, dan harusnya kita bisa safe ya, kita bisa aman. Dan harapannya kita bisa mempertahankan ya, jangan sampai kayak Sporting CP kemarin. Kita udah memuncaki klasemen selama berminggu-minggu, tapi ternyata tergelincir di akhir musim. Itu sangat-sangat menyakitkan sih emang. Salah satu kegagalan Ronaldo waktu di Sporting, tapi it's okay, gak masalah. Kita akan mainkan langsung untuk menghadapi Arsenal, tapi sebelumnya mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di share ya. Oke, dan kita akan langsung saja untuk memainkan. Di sini ada Joao Felix, ada Saka, ada Luis Diaz, Kai Havertz, ada Odegaard, Declan Rice. Bagus sih. Hakimi, Jules Koundé, ada Orban, enggak tahu Orban. Lucas Hernandez ya, gila sih emang. Kita enggak tahu bisa apa enggak ya, tapi kita wajib sih. Kita wajib optimalkan. Oke, Antony bisa kita drop, Sancho bisa main dari sisi kanan. Kamavinga, ada Rodriguez yang agak ngambek ya, kita mainkan. Pemain muda nanti siapa yang bisa? McTominay jarang main, McTominay ini. Jack Logan enggak dulu deh ya. Oke, Brathwaite bisa kita mainkan. Richie James, kita punya pemain baru kemarin. Tapi udah main sih ya. Mendes kita ganti sama Luis. Lalu si William Brandon bisa main. Para back bisa kita ganti. Di sini ada Will Fish sama Gashi ya. Antony nanti bisa kita mainkan. Coba pemain muda di sini ada, atau Trincao kita mainin dulu, gimana ya? Trincao coba kita mainin dulu. Lalu McNeil kita mainin dulu. McNeil, Osimhen kita drop. Erikson main enggak apa ya Erikson ya. Erikson kita mainkan. Ini kita kasih Vitek ya. Vitek mana Vitek nih? Ini dia Vitek. Galo, Fredriksen. Ini kita buat jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga kita kayak gini. Bismillah, kita akan menghadapi Arsenal. Ini lumayan gambling kita. Mencopot Osimhen untuk kita ganti dengan O'Neal. Ya karena ini emang turnamen FA Cup kan ya. Ya sebenarnya kita harus menang sih FA Cup sih ya. Ya tapi enggak apa-apa lah, ini bisa kita coba nanti McNeil dulu. Nanti kalau memang McNeil enggak bisa mempertahankan, ya udahlah kita ganti dengan Victor Osimhen gitu ya. Waduh, kebobolan lagi anjir. Ada ini ya, Saka. Baiklah, ini dia, dan kita akan kick off untuk babak pertama dari kubu Arsenal. Dan itu dia dari Joao Felix tadi. Tati, come on, ayo Tati, bagus. Di trik. Tati, bagus. Kenapa gitu larinya? Jelek banget larinya. Dapat, good. Yes, masih bisa. Oh Allah, kemana bolanya? Gak apa-apa, bagus. Langsung lari, gak tahu siapa itu. Gak ada namanya soalnya. Bagus. Aduh, ya Allah, kejauhan dong. Oke, masih aman. Set, ayo. Lari. Luis, look Luis. Bagus. Bagus Lindelof tadi.
Oke, kasih bola jauh. Anjir, kena loh. Come on, ayo. Come on, ayo. Atati, atati. Oke, bagus. Aman. Hey, sliding dari belakang. Tapi pas bola banget ya. Hebat sih. Ngepasinya oke tuh. Tati. Luis. Oke, ke belakang dia. Kita tutup terus untuk option ya. Opsi passingnya kita tutup. Bagus, oke. Ya Allah, buangnya segitu doang. Kurang tiga, oke, good. Bagus. Oke. Bagus. O'Neal. Jelek. Tapi oke sih. Dan ini dia. Luke O'Neal. Aduh, bukan Luke O'Neal ya. Namanya siapa sih? Lupa saya. McNeil. Ya, McNeil ya. Oke, itu dia dari tendangan dari McNeil. Tapi hasilnya masih dapat ditebus oleh Raya ya. Oke, menit ke-22, Christian Eriksen akan melakukan tendangan ke sini coba. Dapat sih. Aduh, jauh banget. Siapa tuh? Cylindelof ya. Bagus itu, tapi emang ya menjulang jauh sih. Kalau di passing kayaknya bisa tuh, ada siapa itu? Ada yang di belakang, ada McNeil juga dari lumayan ini, lumayan kosong posisinya. Tuan, Trincao di sana. Dapat, oke, okay, bagus. Come on, oke, okay, good. Dan, aduh, sayang sekali, bingung si Eriksen, bingung Eriksen ya. Langsung shoot tadi harusnya, gak usah dipassing-passing, gak usah dikontrol ya. Aduh, come on, ayo. Tati. Bagus. Oke, okay, good. Yes. Ada kesempatan. Come on, lari ke belakang dulu. Yes. Ah, gak bisa loh. Eh, apa, pelanggaran kah? Pelanggaran dari kubu siapa? Oke, ini kemarin kita mendatangkan Mendes, Nuno Mendes. Nggak tahu, kayaknya kalau saya ini ya, kalau saya tracking dia dari ini, dari tim Portugal ya, Nuno Mendes ya. Oke, atau dari PSG ya, saya nggak lupa juga. Kalau sebelumnya, kalau recordnya di sini, dia dari tim ini, tim Portugal emang. McNeil, Lewis, Rico Lewis, dan shoot. Woi, hampir saja, anjir. Oke, bagus sih tadi. Hai, nggak bisa gerak loh. Parah banget. Come on, lari. Ah, oke, good, masih bisa. Oke, aman. Jatuh nggak apa-apa. Hajar aja. Oke. Good. Yes. Oke. Dan shoot. Allahu Akbar, tuh ada si pemain sayap itu udah minta bola tadi harusnya. Sayang sekali. Oke. Okay. Good, masih dapat lagi. Yes. Kasih bola jauh dan McNeil. Dan itu dia McNeil. Akhirnya cetak gol McNeil dengan lumayan cantik sih golnya ya McNeil ya. Itu dia dari McNeil, striker yang underrated banget sih di MU. Underrated tapi dia bisa banget ya. Bisa banget untuk dijadikan option kalau ya kalau emang ada masalah di lini serang ya, ya McNeil bisa lah ya. Tuh oke banget tuh McNeil. Tenang sekali loh, dia umurnya masih muda loh, 20-an awal ya. Tapi tenang banget dia, tenang banget, bagus banget. Itu dia McNeil dan merubah skor menjadi 1-0 sementara. Keunggulan di kubu MU ya. Ramalan dari cutscene awal tidak terbukti di sini. Oke, McNeil. Good job. Kayaknya dia top skor FA Cup bukan sih? 5 gol dalam 3 pertandingan. Good job sih dia. Oke, McNeil. Luar biasa, Gikov. Oke. Kayaknya kalau VTEC itu Carbo Cup ya. Apa Carbo Cup ya kita pasangnya? Saya lupa lagi. FA Cup atau Carbo Cup ya? Ati, bagus. Look, bagus. Look like, oke itu dia. Dan Rico Lewis berhasil mengakhiri dan tenang tadi.
dia sangat tenang untuk membawa bola keluar dari tekanan Bukayo Saka. Oke, good job. Dan skor 1-0 sementara masih berjalan ya, sementara keunggulan kita, dan kita harus maksimalkan sih, jangan sampai kita kehilangan momen sih. Kayak yang ada di apa namanya? Sporting ya sebelumnya. Oke. Jadi dia kick off untuk babak kedua, McNeil. Oke. Bagus. Bagus. Oke, santai dulu. Santai dulu. Oke. Ya Allah, kemana bolanya, gak jelas banget. Dan gak ada yang gerak loh ngambil bola. Diem semua. Bagus. Oke, out. Oke, out dari Lico Lewis. Come on. Oke. Ayo Tati. Ya Allah, kosong loh. Tati. Dapat, oke. Ambil dong. Yes. Oh, telat dong, telat. Telat dia. Tapi enggak apa-apa, bisa diambil. Bahaya, bahaya, bahaya. Come on, dapat. Aduh, kenapa sih, aneh banget. Bagus, dapat lo. Oke. Sip. Langsung Sancho, Jaden. Jaden Sancho tadi bagus pergerakannya. Oke, Jaden Sancho. Good. Yes. Dan lagi-lagi McNeil. Itu dia McNeil. Bukan si Trincao ini. Trincao berhasil cetak gol dan bagus banget. Bagus banget pergerakannya di sisi kiri. Dia agak merangsek ke dalam dan itu dia tidak terjaga oleh pemain Arsenal tuh. Dia kosong sekali, nggak ada yang jaga loh. Hampir offside tapi bisa dikondisikan lah. Dia bisa mundur sedikit tadi. Dan itu dia Trincao dengan pergerakannya dan apa ya? Dia agak apa ya, ngedrive ke kiri tapi shootingnya ke kanan, bagus banget itu loh. Ini paling oke nih, ini dia dari Trincao dan golnya keren sih. Menambah skor jadi 2-0. Oke. Tati. Goretzka. Ayo. Tati, Tati. Kencang banget larinya Tati, Tati. Bahaya nih, bahaya nih. Bagus. Ambil dong, kelamaan ngambilnya. Trincao. Oke, okay, good Trincao. Bagus. Oke. Okay. Kosong. Siapa nih? Rico Lewis. Nggak bisa lari Rico Lewis. Aneh banget bisa lari dia. Malah speednya menurun dan berhenti. Hampir berhenti tadi. Jadi mau nggak mau udah. Passing aja udah. Oke. Salah ini ya. Salah penempatan udah. Aduh, gak ada yang, ya Allah, kosong loh. Kacau, Joe Felix tenang banget emang. Dan gak ada gangguan, itu kacau emang. Tuh lihat tuh, kosong. Si Bradwaite malah lari mundur dia, kampret emang. Anjir. Come on, ayo dong, please. Gak gitu mainnya. Oke, kick off. McNeil. Oke. Okay. Bagus, oke. Okay. Sancho, jadi Sancho. Bagus, jadi Sancho. Dan itu dia, bagus banget Trincao. Trincao hat-trick bukan hat-trick sih, brace ya. Trincao. Good job. Itu dia Trincao dan brace dia. Tadi passing dari Jadon Sancho ya. Passing dari Jadon Sancho dan oke. Okay, itu dia 3-1 sementara. 3-1 padahal tadi udah dikejar ya. Tapi bisa loh. Lah Trincao enggak ada yang jaga gitu loh. Dia sendirian, enggak ada yang jaga, free. Ya mudah sekali dong. Mudah sekali itu dia. Itu dia gol dari Trincao, assist dari Jadon Sancho. Kick off. Menit ke 69, 68 ya, bukan sih, berapa ini? 72, udah 72 aja nih. Ya Allah, kosong. Oke. Okay. Bagus. Oke. Okay. Aman sih.
Oke, good, McNeil. Bukan Trincao lagi, hat-trick Trincao hat-trick. Ah, gak ada selebrasinya tapi kirain McNeil loh, tapi Trincao ternyata. Dan bagus banget hat-trick dia. Good job. Itu dia Trincao, Francisco Trincao. Pemain yang kita beli secara gratis dari Sporting CP. Dan 4-1 ya Trincao. Oke, kita ganti pemain dulu. Kita ganti. Aduh, udah pada habis. Ini kita kasih McTominay jarang main, Gashi kita mainkan gantikan Lindelof. Mariko Lewis, oke. Kasser Cecilia kita mainkan, sulit namanya ya. Sanchez ini bisa si Goretzka kita istirahatkan. Keresam ya. Kita ganti langsung main. Oke, Trincao hat-trick Trincao. Goretzka supaya untuk next dia bisa fit lagi semoga. Kekikov, Arsenal, good. Oke. Bagus, come on, ayo. Joe Felix, good. Bagus, ada Gashi tadi. Kosong Gashi. Bagus. Oke, good, bagus banget. Dan, shoot. Itu dia, mudah sekali, gak tahu siapa itu. Alah, gak ada selebrasi lagi. Tuh. Oh, bagus banget. Oh, Eriksen ya. Christian Eriksen berhasil cetak gol kelima. Dia drive ke arah samping, ada Hakimi tadi dan Orban, tapi tidak bisa membendung pergerakan dari Christian Eriksen yang bagus banget sih emang. Oke, itu dia dan gol kelima ini. Gol kelima, good job. 5-1, kita bisa banget ini ngebantai Arsenal loh. Artinya kita bantai Arsenal. Emang agak menurun sih performa dari Arsenal di sini nih. Kencang banget. Oke, out. Ketabrak sama si McTominay tadi, gak apa. Oke, siapa ini? Pergantian Bukayo Saka. Johan Bakayoko. Joao Felix keluar, oke. Bakayoko, gak tahu siapa ini saya. Oke, Vitek. Pendek saja Vitek. Brethwaite, kasih bola jauh. Kurang jauh dikit, tapi oke, gak apa. Dan bisa sih. Dan itu dia. Wow. Aduh, offset ya. Offset ke Vika. Ke Vica offside. Sorry banget. Udah tadi udah ragu sih. Ragu banget tapi ya udahlah. Ya Allah, udah melebihi dari si Eriksen tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa teh. Itu dia. Itu ke 87. Ah. Kirain mau dipassing lagi. Oke, masih aman. Oh, kurang jauh, jelek banget. Tuh, jatuh, gak jelas. Oke, masih ada kesempatan. Good. Bagus, impact O'Neill. Dan ini dia, ke Vica. Trincao, sorry, Trincao ya. Trincao kuatrik loh. Ke Vica di situ ternyata. Eriksen tadi ya, McNeil, Eriksen dan bermuara ke Trincao. 4 gol Trincao di sini. Dihajar loh Arsenal. Gila banget. Oke, good job itu dia. Dan good. Menit ke 90 Trincao tadi memperoleh kuatriknya dia. Good. 6-1 loh. Ini skor yang gak tanggung-tanggung. 6-1. Apalagi lawannya Arsenal loh. Ini gila banget. Kok bisa-bisanya gitu loh. Oke, good, luar biasa itu dia. Itu dia hasil yang keren banget sih. Hasil yang keren banget. Dan nggak disangka lo bisa, waduh keren sih. Padahal kita menggunakan ya beberapa pemain lapis kedua, ketiga sih ya. Wow, luar biasa itu dia. Dan kita advance. Kita langsung advance, oke, hasilnya seperti ini. Hasil yang sangat-sangat kita harapkan sih ya. Oke, dan gak ada skor segede kita sih. Wow, keren sih, oke. Itu dia, dan MU berhasil untuk memperoleh kemenangan lagi dan lagi seperti biasanya. Dan sekarang kita akan menghadapi Newcastle. Kita lihat dulu inbox Gashi Sapners. Entar.
Oh, ininya udah ini, udah normal ini. Gasi, mana gasi nih? Gasi ini paling bel nih, kita kasih. Coba ini ya, kita kasih Holjum, Rasmus Holjum yang sharpness ya. Sharpness-nya bisa naik apa ya? Apa nih? Player recovery. All out energy ya untuk Rasmus Holjum. Merah schedule Chelsea United, oke. Okay. Price, oke. Okay. Trincao to Fetik. Trincao mana Trincao? Trincao to Fetik, kita ke Focus Energy, oke. Okay. Oke, okay, di sini ada chatting Luis, oke. Okay. Holjum anjing sih lu Holjum. Malesin. Sumpah kacau banget. Oke. Okay. Kita menghadapi Newcastle. Newcastle menggunakan 4-3-3 atau apa itu? 4-4-3-3 ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, okay, dan Osimhen ini sudah oke okay semua. Antony oke. Okay. Eriksen bisa kita ganti dengan Brahim Diaz, masih kurang dikit lagi. Holjum apalagi tuh enggak apa, masih bisa kita pakai. McTominay nanti bisa main di sini. Ini Sanchez. Goretzka ini kita drop sama Jack Logan. Mana Jack Logan? Jack Logan oke. Okay. Lalu ini Sancho bisa kita drop, ada Zakakni masih belum fit. Zakakni tapi ada pemain muda. Atau Zakakni nanti bisa kita manfaatkan. Back ya, back Lindelof bisa kita drop, ada Gashi tadi mungkin masih bagus Gashi ya. Gashi sama Fish. Will Fish, Brathwaite kita drop, Mendes sama Richie James main di situ. Rico Lewis kita drop, ada Brandon William di sana. Oke sih kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Oke. Kita akan menghadapi Newcastle dan sekarang Osimhen sudah kita bisa kita mainkan dan rata-rata fit sih. Pemain kita rata-rata fit. Bagus banget. Oke, ini dia. Kita akan mainkan melawan Newcastle United MU. Kontra MU, Alexander Isak. Waduh, 26 gol Alexander Isak. Gila sih ini. Dia kayaknya top skor sementara ini ya, Premier League ya. Kita nggak ada karena emang pemain kita nggak ada yang ini. Gak ada yang main full ya. Osimhen nih baru join Osimhen. Tahun depan kayaknya Osimhen bisa deh. Oke. Okay. Tati. Ayo. Dapat. Oke, okay, good. Hah. Terjengkang. Aman. Oke. Okay. Bagus. Oke, okay, aman. Santai dulu. Good. Oke, okay, Kvika. Kvika dan bagus passingnya Kvika. Oke. Okay. Kok offset ini? Offset ini. Oh, gak offset ya? Oke, okay, grand offset loh. Grand offset anjir. Oke, okay, Sanchez. Oke, okay, good job Hendrik Sanchez ya. Siapa namanya? Sanchez ya atau Hendrik Sanchez, saya lupa lagi namanya. Grand offset loh. Anjir. Victor Osimhen kasih passing ke Sanchez dan itu dia. Bagus banget. Onana lah kipernya, oke okay, Onana. Kita terakhir kalah sama Newcastle ya. Kita sempat kalah melawan Newcastle dan kita diolok-olok sama Onana ya. Sekarang kita mengolok-olok Onana nih. Oke, okay, Eric Sanchez, oke okay, good job Eric Sanchez. Gol pertama di pertandingan kali ini. Good job. Kita akan mempercundangi Onana di sini ya. Kick off, oke okay, itu dia. Oke okay, yuk kenceng dong larinya. Loh kan lari kenceng dia. Bagus, Luis. Apa? Kok Luis? Iya, Rico Luis ya. Kasih bola jauh, bagus. Okay, good. Ah, terlalu tinggi dong. Apa-apaan. Come on. Ayo. Ah. Come on. Tati-tati. Yes, oke, okay, good. Come on, bagus banget. Yuk. Oke, okay, step up dikit tadi. Bagus. Oke, okay, ke Vica. Ya Allah, ke Vica kenapa bolanya kayak gitu? Cuman nyenggol pantatnya doang kan. Anjir, kok gitu ya? Apakah AFK tapi gak segitunya harusnya? Saya apa tadi? Aduh, gak bisa loh. Oke. Okay. Bagus.
Oke. Aman. Aman sih. Good, 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 good. Masih kosong. Bagus. Aduh, kenapa harus kayak gitu sih? Ancang-ancangnya bikin gak yakin emang. Oke, okay, good. Isaac, oke, okay, bagus. Isaac dilewati sama Lenormand. Lenormand sekarang full skill ya. Osimhen. Ah, shit. Lah, terlalu jauh larinya. Dapat. Oke, okay, good. Gak pelanggaran dong? Enggak kan ya? Tadi kayaknya agak-agak berhenti apa tadi ya? Oke, okay, good, bagus. Dan Osimhen, shoot! Osimhen lagi, Osimhen. Oke, okay, Osimhen. Osimhen kurang ya, kuring, Osimhen kuring. Tapi it's okay, gak apa-apa, bagus pergerakan dari Osimhen tadi. Oke, okay, untuk Anthony. Good, heading, oke, okay. Lenormand. Alah. Salah. Oke, okay. Osimhen. Bisa, aduh Osimhen, bagus sih. Bagus itu, tapi emang kurang apa ya, kurang. Oh, ada Aaron Wan-Bissaka di sini. Wan-Bissaka ya, Wan-Bissaka kayaknya duluan pindah ya daripada Onana. Seingat saya, kalau waktu Ronaldo masuk ke MU udah gak ada tuh Wan-Bissaka. Oke, okay. Come on. Ayo, sana. Ayo, aduh, lama banget nempelnya, nggak bisa nempel main kita. Aduh, duh, kenceng banget. Isaac lagi. Tuh kan kebobolan, masa sih dua orang nggak bisa. Oh, Mitten ya, Mitten. Bukan ini, bukan Isaac ya, anjir. Dua orang nggak bisa loh tuh. Kayak mana caranya? Kampret sih. Oke, okay, si apa kick off. Oke, okay, good. Oke, okay, bagus. Good. Oke. Okay. Oke, okay, masih ada pemain kita dan kasih Kvica. No. Oke, okay, masih ada, masih bisa. Ah, nggak bisa lah. Aduh, salah lagi. Ah. Oke, okay, good. Good, 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 bisa. Di sliding dengan mudah. Oke, okay. Ayo lari. Bagus. Dan Kvica, itu dia, Kvica cetak gol kedua MU. Dan kita unggul lagi 2-1 ya. Bagus banget passingnya loh. Membelah dua pemain dari ini Newcastle, bagus banget loh. Dan Kvica nomor 7 ya, Kvica nomor 7. Dia penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Itu dia, dan Kvica gak tahu gol keberapa, gak ada informasinya di Premier League Scoreboard ini. Itu dia Kvica, dan MU berhasil unggul kembali di sini di ujung babak pertama. Selesai. Itu dia babak pertama, kita berhasil unggul 2-1. Gol dicetak oleh Endrick Sanchez dan Kvica. Kvica ya. Oke, itu dia gol dari Kvica, satu attempt satu gol, bagus banget. Mantap sih dia. Oke, dan itu dia Sanchez dan Kvica ke Kvaratskhelia, dan di kubu Newcastle ada Minteh. Bukan Mitten dia, Minteh ya namanya. Oke, baiklah. Oke, kita akan main di babak kedua. Osimhen, good. Osimhen pakai nomor 20 supaya kayak Van Persie ya. Van Persie kan pindah ke MU, dia pakai nomor ini. Oke, okay, bagus. Aduh. Kejauhan bolanya. Oke, okay. Tuh jatuh main kita, anjir. Di ini, dikasarin. Main kasar nih. Oke, okay. Bagus. Ada. Dan aduh, oke, okay, out. Masih belum out ternyata. Oke, okay, out ya. Throw in. Kita akan throw in. Osimhen.
Waduh, kemana ke belakang anjir? Salah saya, salah. Kenapa ke belakang situ jauh banget? Oke. Bagus. Bagus, dan ini dia. Dan aduh. Masih ada Norman. Oke, ke belakang dulu, santai dulu. Oke. Bagus, dan ya Allah, deket lah. Masa kiper gak gerak segitunya? Kylian Norman masih belum balik, bantu teman-teman yang lain. Kawan-kawan, ayo, ayo. Oke, aman. Aman sejauh ini. Oke, kurang kencang tapi it's okay. Bagus. Ah. Udah aku tadi padahal. Anjir. Digituin enggak hilang loh bolanya. Aduh, kena orangnya. Come on. Aduh, enggak kena. Dan anjir. Kebobolan, slidingnya telat tadi slidingnya. Dan Alexander Isaac loh, anjir, parah banget ini. Come on, jangan kayak gini dong. Ayo dong, mainnya yang lemah banget dia. Oke, itu dia Alexander Isaac. Dan aduh, kan sliding 3-2 orang gak ngefek sama sekali. Oke, kita akan kick off. Siapa nih, Barnes masuk menggantikan siapa tuh? Mitan. Dorgu. Oke. Okay. Kick off. Osimhen tadi. Oke. Okay. Bagus. Ya Allah. Come on, ayo lari. Bagus, masih ada kesempatan untuk ngejar bola ya. Trafford. Oke, okay, Trafford. Aduh, mana orangnya nih? Gak ada. Ngaco sih. Dapat, no. Ya Allah, ayo dong, tuh untung sih. Untung ada Trafford. Buang, oke. Bagus. Come on. Bagus. Oke, good. Kvica dan step up, squeeze. Aduh. Sayang sekali, Kvica agak kurang tenang dia tadi. Oke. Bagus. Yuk, dapat yuk. Dan aduh, ke situ bolanya, harusnya agak jauh dikit ke belakang loh. Ayo. Tati. Allahu Akbar. 81 loh, ini kita belum ganti main lagi. Ya. Ya Allah, untung saja sih. Ya Allah, Kamavinga tadi gak sengaja loh, Said. Allah, tuh gak kena harusnya dia. Sumpah, penalti ini. Allahu Akbar, parah sih, parah. Lenormand abis. Anthony juga abis. Kita gak ada kesempatan untuk ganti tadi. Orang masih belum out. Oke. Penalti, kampret. Come on. Oke, kita ganti 3 main ya. Menit 83, ayo. Dan gak bisa sih. Aduh, oke, Trafford, Jack Trafford. Arahnya udah tepat, tapi iya, ke atas bolanya. 3-2. Come on. Ini kita digembosi wasit nih. Digembosi sistem ini. Ya Allah, oke, okay, masih bisa. Oke, okay, dan ini dia Mason Greenwood. Shoot Greenwood. Oke, okay, itu dia Greenwood. Langsung dibayar tuntas oleh Greenwood di menit ke-85. Oke, okay, bagus tadi pergerakan dengan Osimhen ya. Mason Greenwood, oke, okay sih, harusnya nggak usah selebrasi segininya sih. Ayo, udah, oke, okay. Kick off. Menit 86 tadi Greenwood, Mason. Pemain yang baru masuk ya, langsung mencetak gol. Kita harus bisa nih. Kalau kalah abis sih. Ayo, kena orangnya lagi. Tuh, nggak bisa dikejar sama sekali. Ayo, iya loh, nggak ada. Kacau banget. Nggak ada yang gerak.
Bukman diganti Bukman. Tambahan waktu 2 menit. Oke, dapat ayo keep siapa tuh? Oke. Good Osimhen. Lari Osimhen, lari. Halo Osimhen, ngapain tadi Osimhen? Kehilangan momentum bangsat Osimhen. Osimhen kenapa tadi, ya Allah Osimhen. Lihat-lihat masih ada ini enggak? Replay. Tuh Osimhen ya. Tuh. Ngapain dia? Ya Allah, tuh. Allahu Akbar Osimhen, parah banget sumpah. Udah habis. 3 sama, kita ditahan imbang oleh Newcastle loh. Harusnya bisa menang dengan materi pemain kita, harusnya bisa menang loh. Allahu Akbar. Gila sih. Gila sih, malesin. Malesin. Allahu Akbar. Enggak. Ah. Kacau sih. Oke, itu dia dan 3. Isaac tadi penalti lagi. Bisa-bisanya penalti gitu loh. Aduh. Oke lah, itu dia dan ya mau enggak mau itu hasilnya. Kita advance. Parah. Oke, dan ini apa nih? City sama Spurs masih belum. City sama Spurs ya. Parah, sumpah parah. Oke, itu dia dan di standing kita akhirnya dipangkas sih. 8-5 ya, berkurang jadi berapa? 7 poin, masih 7 poin sih. Tapi Liverpool ini belum main. Liverpool masih berapa itu? Masih kurang 1 pertandingan lagi kan? Oke lah, itu dia. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.